Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum dari saya, iaitu Cooking with Lady Zai. Dan bagi mereka-mereka yang ingin cuba resipi ni, memang ringkas, senang ya. Kalau dah ada pulut, dah ada serunding, boleh je buat. Iaitu kita panggil dia pulut serunding. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Bahan untuk pulut, kita perlukan daun pandan, pulut yang telah pun direndam dan ditoskan, garam, minyak, santan. Pertama kita nak kukus pulut dia dulu ya. Saya gunakan jaring seperti ini, atau kalau ada yang plastik pun kita boleh gunakan. Kita boleh letakkan pulut ke dalam ni ya. Ini saya dah rendam dah kurang 2-3 jam lah. Sekarang ni pulut tak lama kita rendam eh. Dah cepat kita boleh dah masak pulut. Dan di sini saya akan letakkan daun pandan supaya ianya wangi. Kita buat lubang sikit-sikit lah. Dan kita boleh kukus dia selama lebih kurang 20 minit. Okay, selepas 20 minit, boleh kita buka. Kita nak gaul santan ya. Seterusnya, boleh kita tuangkan ke dalam bekas. Saya akan campurkan sedikit garam dan juga minyak ke dalam santan ya. Sebab saya guna santan kotak, jadi kalau santan kotak tu biasa saya akan tambahkan dengan sedikit minyak supaya nampak dia berkilat. Seterusnya kita gaulkan santan sedikit-sedikitlah dengan apa ni, pulut ni. Kita tuang dan kita gaul lagi ya. Nampak tak dia meresap eh? Santan tu meresap pada pulut. Dan kita tuang sehingga selesai. Gaul lagi. Bila dah rata macam ni, boleh kita tuang balik dalam kukusan tadi. Dan kita kukus lagi selama lebih kurang 10 ataupun 15 minit ya. Seterusnya, kita tuang balik dalam mangkuk ni ya, ataupun kita tapisan ni, dan kita kukus lagi hingga pulut masak. Okey, setelah kita gaul rata, kita kukus balik selama lebih kurang 15 minit. Okay, pulut pun dah masak. Boleh kita angkat dia dan sejukkan. Bahan-bahannya, serai, cili hidup, lengkuas, bawang besar, udang kering, kelapa parut, serbuk kunyit, garam, gula, halia dan minyak. Kita panaskan minyak. Sekarang kita boleh tumis bahan kisar ni. Sekarang saya masukkan udang kering dan juga
serbuk kunyit ya. Nak bagi dia kuning sikit. Dan bagi mereka yang ingin ada rasa rempah, boleh tambahkan sedikit jenisan manis, jenisan kunci, ketumbar ya. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak, cara macam ni pun okey je lah. Saya akan masukkan kelapa. Garam dan juga gula. Dan kita kacau dia sampai kering dan rata. Seterusnya kita boleh kepal dan kita bentukkan bulat. Dan kita gulitkan pada serunding. Okey, kita ambil lagi dan kita bentukkan bulat. Kita kepalkan supaya dia padat. Dan kita bulatkan. Lalu kita gulitkan pada serunding. Ini cara yang senang. Kalau zaman dulu orang panggil pulut cawan, dia tekan dalam cawan dan juga digulitkan pada serunding dan terpulang. Saya rasa kalau macam ni dia senang pasal dia kecil, senang kita nak makan ya. Taklah orang kata aduh makan tak habis pula. Tapi kalau sarapan pagi memang sedap ni. Ini dia pulut serunding saya, sangat mudah disediakan ya. Cepat je kalau sarapan pagi tu. Ini yang paling ringkas sekali kalau serunding tu dah siap. Dan bagi mereka yang ingin cuba, jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai, dan tekan butang loceng.